Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tahu untuk bahan-bahannya. Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah air mawar, dan di sini tuh aku menggunakan merek Viva. Jadi kalau misalkan kalian gak ada merek kayak aku, kalian bisa gunain merek lain itu juga gak apa-apa. Yang penting air mawar ya. Terus untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah aloe vera, dan di sini tuh aku menggunakan merek Herboris. Jadi kalau misalkan kalian gak ada merek kayak aku, kalian bisa gunain merek lain. Nah, jadi nanti untuk link produk ketiga bahan ini aku taruh di deskripsi box ya. Nah, untuk aloe veranya sendiri merek Wardah Citra itu juga ada, guys. Terus untuk bahan yang ketiga yang terakhir yang kita butuhin adalah bedak bayi, dan di sini tuh aku menggunakan merek Kansen Baby. Jadi kalau misalkan kalian gak ada merek kayak aku, adanya merek My Baby atau merek-merek lainnya nggak apa-apa, yang penting bedak bayi ya. Nah, terus sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tahu gimana cara bikinnya. Pertama aku masukin dulu untuk bedak bayinya, dan aku masukin kira-kira 1 sendok makan di sini. Terus habis itu untuk aloe veranya sendiri aku masukin kira-kira 1/2 sendok makan. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen untuk seluruh badan kayak kaki dan tangan, kalian bisa tambahin untuk takarannya ya. Terus habis itu di sini untuk air mawarnya aku masukin 1 sendok makan. Nanti kalau misalkan kurang atau kelebihan aku bakalan tambahin untuk takarannya. Nah, jadi di sini langsung aja kita aduk ke tiga bahan ini. Nah, dan sambil nunggu ketiga bahan ini tercampur dengan rata, kalian bisa sambil like video aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Nah, terus di sini dia udah aku aduk secara merata, dan sekarang aku bakalan kasih unjuk ke kalian untuk cara penggunaannya. Jadi, tonton terus videonya. Nah, terus kalau udah diaduk secara merata, kalian bisa tunggu sampai kering kira-kira 10-15 menit kalau udah diaplikasikan secara merata. Dan di sini aku bakalan balik lagi setelah dia udah aku bilas ya. Jadi tonton terus videonya. Nah, jadi di sini untuk hasilnya sendiri kayak gini, karena banyak banget di komen yang ngomong kalau misalkan putihnya tuh karena flash atau percahayaan gitu. Enggak, ini aku nggak gunain flash sama sekali, dan kalian bisa lihat ya untuk perbandingannya tuh kayak bener-bener sekelihatan itu. Dan ini kulit aku tuh langsung kayak lembab gitu dibanding yang gak aku gunain, dan hasilnya bener-bener nyata banget. Dia 2 tingkat lebih cerah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen hasilnya maksimal, kalian bisa gunain ini rutin setiap hari ya. Dan ini aman digunakan usia berapapun, mulai dari anak-anak sampai tua. Nah, untuk penggunaannya sendiri kalian bisa gunain di pagi hari, siang, sore, malam, itu terserah, yang penting sehari sekali. Nah, kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian sibuk, kalian bisa gunain seminggu 3 kali aja, itu udah cukup. Nah, seperti itu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dadah.